secara ilahiyah kita memiliki konsep, oh ya, sakit dan mati sudah ditetapkan di Lauhil Mahfud. Ya. Oh, berarti tos waktosna lain ku sabab ieu kate bisi engke tadi teu rido. Kartos buka dua, Bapak Ibu, agar energi kuat, kita harus positive thinking dan positive feeling. Husnudon ka Allah, perasaan kudu positif. Kudu bungah guligah cik bahasa kolotna. Cing bungah hate ngarah naon? Ngarah urang teh ku Allah teh dipasihan panang tayungan. Positif aja dulu, Pak. Enggak apa-apa. Kita belajar seperti ini. Karena Bapak Ibu, saya juga ibu bapak yang hadir di sini tidak menjamin apakah besok ada ketetapan apa bagi kita. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak tidak tahu takdir untuk yang terjadi hari besok. Dan yang paling menjadi pertanyaan saya adalah apa? Apakah corona ini akan berakhir atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Maka hiduplah normal. Karena kita tidak tahu ini akan berakhirnya kapan. Dan apakah akan berakhir atau tidak? Hanya Allah yang maha tahu. Lihat Quran Surat Al-Baqarah. Untuk itu, saya akhiri dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha mu'afan fi badanihi. Ini orang yang kata Nabi, lamun hayang ningali jalmi anu dunyana beunang, poe eta leuwih ti jelema anu beunghar. Satu, siapa yang dia dari mulai pagi dia di pagi hari begitu dia bangun tidur sudah badannya sehat. Dicatat dulu ya. Kemudian aminan pisir bihi, jiwanya tenang. Indahu kutu yaumihi, dan rezekinya ditanggung oleh Allah. Pakaan nama hijat lahud dunya, maka orang itu sudah dikaruniai nikmat dunia semuanya. Sekali deh, terakhir di sini kuring. Barang siapa yang bangun tidur, dia sehat, jiwanya tenang, rezekinya ditanggung ku Allah, maka dia sudah mendapatkan nikmat dunia semuanya. Paham? Ibu, gugah bobo Pak, sehat? Alhamdulillah, tenang hate, guligah, binga, aya dipasihan sehat deui. Ning nguping nu sanes mah henteu. Teras ku Allah rizki, teu aya sugan kalaparan urang. Maka kata Nabi, dia sudah mendapatkan dunia dan isinya. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Barang siapa yang dia pada pagi hari bangun dalam keadaan dia sakit, parodiyallahu wasobar, lalu dia ridho dan sabar, maka kata Allah, orang ini akan mendapatkan kaparotun lah, orang itu dikeparati dosanya, kama waladat ka umu, seperti ibunya melahirkan dalam keadaan bersih. Nikmat, betul kan? Kenugugah bobo ayatiraraos halira, cik Allah cing ridho jeng sabar, niparata tu sahanjin. Paman asbaha mayitan, barang siapa yang pagi hari begitu dia itu biasanya hari itu dia bangun, tetapi hari itu dia sudah terkujur mati, kemudian wahuwa husnudon billah, orang ini sedang mati dalam keadaan husnudon kepada Allah, fahuwa syahidun yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab. Ini yang menurut saya, bahwa ternyata kondisi saat ini perlu disikapi dua hal. Anu sehat ku Allah, eta teh dunya kenging sadayana. Anu teu damang, dosana dihampura. Anu ngantunkeun keur husnudon ka Allah, itu ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa dihisab. Saya berdoa, mudah-mudahan ikhwan semua yang dari mulai hari-hari ataupun kemarin ataupun hari-hari sebelumnya
meninggal pada saat ini, di bulan ini, masa pandemi. Mudah-mudahan mereka yadkhuluna jannah, masuk surga. Kita yang diberikan kesehatan, mudah-mudahan dunia ini kita menang, pakai untuk beribadah. Bagi yang sedang sakit, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah.